Belum lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Tonton sampai habis dan jangan komen yang mengacak karena akan mengundang spam. Nah, ini lokasi pool tempat penyewaan chips. Kita mau menuju tour ke Lavatour Merapi. Kita mau berenang pakai chip. Lokasi bunker kali adem, di mana tempat persembunyian jika terjadi erupsi Merapi. Kita lanjut, kita mau melihat rumah bekas puing-puing erupsi Merapi. Cus! Ini seru banget sih, keseruan menaiki chip dengan jalanan berbatu, berpasir, kadang jalanan bagus, kadang berlumpur. Ini rumah penduduk yang terkena erupsi Merapi, tapi yang terkena awan panas. Nah, kena awan panas itu bisa sehancur ini rumah, sapinya, dan itu hancur semua dan meninggal. Ada spot foto, cekrek dulu. Nah, ini masih ada itu ternak sapi yang tinggal tulang belulang yang terkena awan panas erupsi Merapi waktu itu. Renang dengan chip. Nah, ini keseruan lain dari Lavatour, yaitu dicebur-cebur dengan chipnya ke dalam kubangan air sehingga kita jadi basah. Jadi kayak mirip-mirip olahraga adrenalin lain ya. Yang pasti di atas jeepnya kita teriak-teriak deh saking kesenangan. Kita sudah selesai untuk Lavatournya, kita kembali ke pool dan kita lanjut ke Museum Ulen Sentalu, masih di kawasan Merapi. Yuk, kepoin. Ini kita sudah sampai di Museum Ulen Sentalu, Yogyakarta, dan masih berada di satu kawasan di Merapi untuk menuju ke sini. Jadi sebelum sampai ke untuk pola Lavatour itu, kita ke sini sebenarnya. Jadi ini pas mau turun kita mampir ke sini. Ah, tempatnya keren banget, dingin dan adem banget. Tapi nggak bisa nyambung sendiri. Di luar nak, ini di Jawa nak. Sudah pernah ke sini? Belum. Jadi hari yang lama. Yang sebelah itu yang baru. Itu terus nih kancisnya nih. Miliknya nih. Nih dan ini. Untuk pengunjung. Terus masuknya lewat mana nih? Sentalu
Ini tiketnya. Tiketnya kita ngambil yang Mataram Tour. Nih Mataram Tour. Mau masuk. Masuk lagi nungguin. Nanti kalau di dalam lagi nggak boleh foto-foto katanya. Nggak boleh foto? Iya. Masa? Mana nih pintunya nih? Ini. Tuh. Nih. Nih. Enggak boleh. Iya kan? Benar kan? Enggak boleh motret. Motret dan video enggak boleh. Tuh. Enggak boleh motret, enggak boleh video. Jadi cuma sampai sini. Cuma sampai sini boleh ya video. Cuma sampai sini. Jadi kita harus ikut peraturan ya. Enggak boleh foto, enggak boleh video. Video. Ya udah. Berarti cuma sampai sini foto dan videonya. Kita masuk dulu sehingga untuk di dalam saya enggak punya videonya. Nanti videonya setelah di pintu keluar. Mengingat tadi di dalam enggak boleh foto, video, makan dan minum, dan kita hanya dipandu oleh guide saja, sehingga saya tidak punya dokumentasi saat kita berada di dalam. Tapi di dalam sangat luar biasa, keren banget. Kamu akan terkagum-kagum jika masuk ke dalam museumnya. Untuk taunya silahkan datang saja ke Ulen Sentalu, Yogyakarta. Ini area yang boleh foto-foto. Tapi ini yang pertama ini. Kedua spot foto. Yang keduanya di mana ya? Hilang. Nih di sini nih berdirinya nih. Mau lihat batik ya? Sini, Pe. Batik kayaknya. Batik. Ini jadi batik. Ini tokonya nih. Ini toko. Toko. Opa kan mau beli baju batik. Kita sudah di pintu. Kita sudah di pintu keluar. Dah, bye. Thank you.
halamannya luas banget, areal tanahnya kayaknya sangat luas. Museum ini recommended lah untuk didatangin. Untuk area yang dibolehkan foto-foto, spotnya keren banget, bahkan di area keluar juga keren untuk foto-foto. Bye Veggie Lover, sampai di sini dulu, dan jangan lupa di komen, jangan komen yang mengajak, dan ceritakan apa yang kamu lihat. Jangan